kepada perempuan. Ini Cikgu Ismail Hasan daripada Paloh. Telah menggunakan produk berasaskan humic acid sejak bulan 2016. Itulah Cikgu. Tempatnya dah Cikgu. Apa komen Cikgu sejak menggunakan produk tu? Dari segi penghasilan tu saya nampak ada peningkatan lah. Peningkatan walaupun ada ketikanya turun jugalah. Tapi dari segi berat buah pun nampak berat. Kemudian cantik kilat. Kemudian saya cuba letak prosper ni pada pokok yang nak mati. Nampak pemulihan tu ada nampak beza dia dari segi akar baru pun tumbuh. Pokok yang kuning tu mula hijau kan. Pelepahnya pun hijau balik. Cuma setakat mana tu saya tak pasti lagi lah sebab baru cuba kan. Tapi setakat ni tengok pucuk apa tu daun baru balik. Pelepah baru pun pucuk baru dia pun nampak hijau balik kan. Jadi mungkin ada apa keserasian agaknya lah kot. Jadi ni tuan-tuan perempuan ni apa ni kebun Cikgu Ismail ni seluar 4 ekar ya. 4 ekar. Pokok dalam 15 tahun ni ya. Ha lebih kurang. Sekarang hasil dah meningkatnya berapa tadi tu? Yang terbaru 5 tan 5 kilo. 5 tan 60 kilo. Jadi ada peningkatan dia. Dan humic acid ni tuan-tuan dan perempuan ini adalah acid organik, dia bukan bahan kimia. Penggunaannya pun ekonomi, dosnya pun kecil. Dosnya kecil. Dan hasilnya pun amat memuaskan. Sesuai untuk yang pokok yang kalau ada cendawan. Ganung. Jadi saya kali ini saya nak ucap terima kasih lah pada Cikgu Ismail. Beri kepercayaan kepada saya. Kita mula berapa kilo Cikgu? 5 kilo dia dulu Progrogi. Progrogi 5 kilo. Cikgu pun yakin dengan produk ni. Alhamdulillah sampai sekarang dah 4 kali. Dan lepas tu Cikgu Ismail pun ada memperkenalkan produk ni kepada pekebun-pekebun lain. Daripada 200 kilo dia. 500 kilo. 500 kilo naik kepada 2 tan. 2 tan 500. Jadi saya yang kepada pengguna yang nak cuba ni, saya syorkan gunakanlah produk yang berasaskan humic acid. Dan hasilnya pun amat memberangsangkan. Ya, sekian. Terima kasih.